Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat datang di channel Pak Kasih Traveler ya. Teman-teman, hari ini tuh hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023. Oh iya teman-teman, pagi hari ini saya berada di Kota Tangerang. Tepatnya ini berada di pintu masuk stasiun Tangerang. Nah itu teman-teman, kalian bisa baca tulisannya ya, besar sekali. Stasiun Tangerang. Pagi hari ini saya akan membuat video trip perjalanan dari Kota Tangerang menuju ke Kota Bandung. Tentunya dengan biaya yang sangat murah sekali. Dengan total biaya hanya 19.000 saja, kita sudah bisa melakukan perjalanan dari Kota Tangerang menuju ke Kota Bandung. Wow, mantep ya teman-teman, murah sekali. Oke teman-teman, saksikan videonya hingga selesai ya teman-teman, dan jangan di skip agar kalian bisa mendapatkan informasi perjalanan secara lengkap, terperinci dan jelas. Selamat menyaksikan teman-teman. Untuk langkah yang pertama dari trip perjalanan saya dari Kota Tangerang menuju ke Kota Kembang Bandung ini, untuk langkah yang pertamanya kita akan naik kereta KRL Komuter Line dari stasiun Tangerang menuju ke stasiun Cikarang. Teman-teman, untuk naik kereta KRL Komuter Line ini, untuk tiketnya kalian bisa beli langsung di loket ya. Nah itu loketnya teman-teman. Kalau kalian beli langsung di loket itu namanya kartu KMT ya, atau kartu multi trip. Harganya itu Rp30.000 dan sudah berisi saldo Rp10.000 ya teman-teman ya. Atau kalian bisa menggunakan kartu elektronik dari bank ya, seperti Flash BCA, BRI Bulsi, Tol E-Mandiri, terus BNI Tapcash. Semuanya itu langsung tap aja di gate pintu masuk itu teman-teman ya. Dan nanti tap lagi di pintu keluar stasiun tujuan akhir kita. Nah itu teman-teman, stasiun Tangerang ya. Teman-teman, di sini saya menggunakan kartu ini ya, Jaklingko. Nah, di sini nih kalian langsung tap aja teman-teman ya. Tap kartu kalian di sini. Nah ini di sini cuma tap aja teman-teman ya. Dan nanti tap lagi di pintu keluar stasiun akhir tujuan kita, yaitu stasiun Cikarang ya. Jadi kalau transit itu kita tidak perlu ngetap lagi karena cuma ganti kereta aja teman-teman. Untuk jadwal kereta KRL Komuter Line ini mulai dari jam 5 pagi sampai jam 23.30 ya. Jadi kalian nggak usah takut ketinggalan kereta ya, karena setiap 10 sampai 20 menit itu ada keberangkatan. Jadi kalau mamanya ini berangkat, kalau kalian ketinggalan, kalian bisa naik lagi 10 menit kemudian. Oh iya teman-teman, inti poin dari perjalanan langkah yang pertama ini yaitu intinya kita harus tiba di stasiun Cikarang itu sebelum pukul 13.05, karena kereta api lokal Walahar dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Purwakarta itu jadwalnya pukul 13.05. jadi kita harus tiba di stasiun Cikarang itu sebelum pukul 13.05. jadi ya kalian bisa berangkat itu pukul 9 atau yang paling telat itu pukul 10 ya teman-teman. Ini KRL pemutaran tujuan stasiun Duri ya, masuk di jalur 1. Untuk langkah yang pertama dari trip saya ini, kita akan naik kereta KRL dari stasiun Tangerang menuju ke stasiun Cikarang. Itu nanti kita akan transit satu kali ya, yaitu transit satu kali di stasiun Duri. Jadi langkah pertamanya kita naik kereta KRL ini menuju ke stasiun Duri. Di stasiun Duri nanti kita akan ganti kereta KRL tujuan Cikarang. Teman-teman, tepat pukul 9 lebih 33 menit ya, kereta KRL Komuter Line berangkatkan dari stasiun Tangerang.
Sekarang ini kita sudah tiba di stasiun transit Duri ya. Setelah kita tiba di stasiun transit Duri ini, kita akan ganti kereta KRL tujuan Cikarang ya. Untuk kereta KRL-nya ini masuk di jalur 5 teman-teman. Dan untuk kereta tujuan stasiun Cikarang itu ada di peron jalur 1 atau jalur 2 ya. Jadi untuk menuju ke peron jalur 1 atau jalur 2 itu kita naik skybird itu teman-teman, di atas deh. Nah ini teman-teman, kita naik ke atas teman-teman. Kita naik ke atas untuk pindah peron ya. Teman-teman, ini situasi di stasiun transit Duri ya. Nah ini kita menuju ke peron jalur 1 atau jalur 2 ya. Untuk menuju ke stasiun Cikarang ini, kalian bisa naik dari peron 1 atau peron 2, sama aja sih ya teman-teman. Jadi kita ikuti informasi aja ya, kereta KRL tujuan Cikarang yang datang duluan yang lewat mana. Kalau yang di peron jalur 1 ini, kereta KRL tujuan Cikarang lewat Pasar Senen. Dan kalau yang di jalur 2 ini, tujuan Cikarang itu lewat stasiun Manggarai. Ini masuk di jalur 2 teman-teman, kereta KRL komuter lain tujuan Cikarang. Kalau yang di jalur 2 ini, tujuan Cikarangnya via Manggarai ya. Teman-teman, sekarang ini pukul 12 kurang 16 menit ya. Sekarang ini kita sudah tiba di stasiun Cikarang. Stasiun Cikarang ini masuk di wilayah Kabupaten Bekasi ya teman-teman. Setelah kita tiba di stasiun Cikarang, kita akan lanjut lagi untuk langkah yang kedua ya. Untuk langkah yang keduanya itu, kita akan ganti kereta api. Kita akan naik kereta api lokal Walahar dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Purwakarta. Untuk jadwal kereta api lokal Walahar itu pukul 13.05 ya teman-teman. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Tapi untuk naik kereta api lokal Walahar ini, kita wajib untuk keluar stasiun Cikarang dulu ya, karena kita wajib untuk tap tiket kartu KRL ya, yang kita tap di stasiun Tangerang itu ya. Jadi kita harus keluar dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, stasiun Cikarang.
tap lagi ya. Kita tap lagi tiket KRL-nya. Di sini saldonya kepotong, teman-teman. Kepotong 7.000 untuk tarifnya ya. Nah, kita tap di sini, teman-teman. Nah, di sini baru kepotong ya saldonya 7.000 rupiah. Langkah yang kedua itu kita naik kereta api lokal Walahar ya. Dan untuk tiket kereta api lokal Walahar kalian bisa beli langsung di loket ya. Nah, itu lagi antri itu, teman-teman. Atau kalian kalau tidak mau antri itu kalian bisa beli di aplikasi KAI Akses. Untuk tarifnya dari stasiun Cikarang menuju ke stasiun Purwakarta itu 4.000 rupiah ya. Wow, murah banget, teman-teman ya. Teman-teman, sekarang ini pukul 12 lebih 25 menit ya. Jadwal kereta api lokal Walahar dari stasiun Cikarang menuju ke Purwakarta ini jadwalnya pukul 13.05. Tiketnya saya sudah beli di aplikasi KAI Akses ya. Jadi kita langsung boarding aja dari handphone ya. Kita langsung scan dari handphone. Teman-teman, ini penampakan tiketnya kalau kita beli di aplikasi KAI Akses ya. Jadi kita langsung scan aja. Nah, ini jadwal berangkatnya itu pukul 13.05 ya, dan diperkirakan tiba di Purwakarta ini pada pukul 15.08. Ini adalah langkah yang kedua ya, teman-teman. Langkah kedua trip Tangerang Bandung. Teman-teman, kereta api lokal Walahar masuk di jalur 4 ya. Kereta api lokal Walahar ini berangkat dari stasiun Purwakarta tujuan Cikarang dan akan kembali lagi. Tempat duduk kereta api lokal Walahar ini bebas ya, jadi kalian bisa duduk di mana saja ya. Soalnya tiketnya ini dijual tanpa kursi, jadi kita bebas untuk duduk di mana saja. Untuk totalnya ini ada 7 rangkaian kereta kelas ekonomi ya, teman-teman ya, dan ditambah lagi dengan kereta makan yang menjadi satu dengan kereta api pembangkit. Tapi karena ini kereta api lokal, jadi fasilitas untuk kereta makannya tidak difungsikan ya, jadi hanya difungsikan sebagai kereta pembangkit saja. Teman-teman, untuk lokomotif yang berdinas pada kereta api lokal Walahar ini yaitu lokomotif JC201 ya, tahun pembuatan 1983. Wow, sudah tua juga ya. Dan dimiliki oleh Dipo Induk BD. BD itu Bandung ya, teman-teman ya. Sekarang kita langsung masuk aja ya. Kita mau lihat fasilitas kereta api lokal Walahar. Nah, ini teman-teman. Seperti biasa ya. Konfigurasinya itu 2-3 dan tempat duduknya ini saling berhadapan, teman-teman. Interior dari kereta api lokal Walahar ya, seperti biasa ada colokan listrik ya buat handphone sama laptop aja. Dan tempat duduknya ini 2-3 saling berhadapan, teman-teman. Dan ini jaraknya sih ya lumayan lah, ciri khas kereta api lokal. Terus di itu ada ini, teman-teman, ada apa, rak bagasi, 4 bagasi, terus sudah dilengkapi dengan pendingin udara ya. Untuk pendingin udaranya ini satu gerbong ada 6, dan untuk totalnya ini satu gerbong ada 106 penumpang ya. Teman-teman, sekarang kita mau lihat fasilitas toilet di kereta api lokal Walahar ya. Nah, ini teman-teman fasilitas toiletnya ya. Seperti biasa menggunakan WC duduk ya. Terus ada sabun, tisu, wastafel kecil, ada kaca cermin, terus semprotan air. Komplit ya, teman-teman.
Teman-teman, sekarang ini pukul 13 lebih 14 menit ya. Kereta api lokal Walahar sudah tiba di stasiun Lemah Abang. Stasiun Lemah Abang ini unik ya teman-teman ya. Stasiunnya di sebelah sana, tapi kereta apinya berhentinya di sini. Karena lokasi stasiunnya ini berdekatan dengan persimpangan jalan raya ya. Jadi kalau penumpang yang mau naik dari stasiun Lemah Abang ini, mereka harus berjalan dari stasiun itu untuk menyeberang jalan raya, kemudian baru bisa naik ke dalam rangkaian kereta. Teman-teman, kereta api lokal Walahar menunggu di salib ini ya. Teman-teman, sekarang ini pukul 13 lebih 50 menit ya. Kereta api lokal Walahar sekarang ini sudah tiba di stasiun Karawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cikampek, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Beberapa saat lagi. Teman-teman, sekarang ini pukul 14 lebih 21 menit ya. Kereta api lokal Walahar sudah tiba di stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini masuk di Kabupaten Karawang. Teman-teman, di stasiun Cikampek ini merupakan jalur percabangan atau persimpangan ya. Yang di depan kita itu yang lurus itu arah menuju ke Cirebon. Kalau yang kita lalui ini arahnya menuju ke Purwakarta sampai dengan Bandung. Teman-teman, sekarang ini kereta api lokal Walahar sudah tiba di stasiun Cibungur. Di stasiun Cibungur ini kereta api lokal Walahar menunggu di salib ya, di salib atau disusul sama kereta api Argo Parahyangan dari Gambir tujuan Bandung. Sore pelanggan yang kami hormati, beberapa saat lagi kereta api Walahar Express akan tiba di tujuan akhir stasiun Purwakarta. Kami persilakan. Teman-teman, sekarang ini pukul 15 lebih 5 menit ya. Kita sekarang ini sudah tiba di stasiun Purwakarta. Setelah kita tiba di stasiun Purwakarta, kita akan lanjut lagi untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu kita akan ganti kereta ya. Kita akan naik kereta api lokal Garut Cibatuan dari stasiun Purwakarta menuju ke stasiun Bandung. Oh ya teman-teman, sedikit info ya teman-teman ya, bahwa kereta api lokal Walahar ini setelah tiba di stasiun Purwakarta itu hanya ganti nama ya teman-teman ya. Jadi yang sebelumnya
kereta api lokal Walahar setelah tiba di stasiun Purwakarta itu ganti nama menjadi kereta api lokal Garut Cibatuan yang mempunyai relasi dari stasiun Purwakarta menuju ke stasiun Garut. Sebelum kita naik kereta api lokal Garut Cibatuan ini, kita wajib untuk keluar stasiun dulu karena kita wajib untuk scan tiket kereta api lokal Garut Cibatuan. Meskipun kita sudah beli di aplikasi KAI Akses, tapi kita wajib untuk keluar ya. Nah ini teman-teman, sudah berubah ya, sudah diganti namanya. Jadi kereta api lokal Garut Cibatuan. Untuk tiket kereta api lokal Garut Cibatuan ini, kalian bisa beli langsung di loket ya, atau kalian bisa beli di aplikasi KAI Akses. Untuk tarifnya dari Purwakarta menuju ke Bandung itu Rp8.000. Dan untuk jadwalnya itu, jadwal keberangkatannya pukul 16 lebih 15 menit. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 jam ya. Ada waktu sekitar 1 jam untuk menunggu di stasiun Purwakarta. Nah itu teman-teman, KAI Purwakarta, besar sekali ya. Ada waktu kurang lebih 1 jam kalian bisa makan atau apa ya. Nah ini, kalau kalian belum beli tiket, bisa beli tiket di sini teman-teman. Nah ini. Dan mulai tanggal 1 Maret itu sudah tidak dilayani di loket ya, dan wajib beli di aplikasi KAI Akses. Nah ini, mulai 1 Maret. Kita langsung boarding aja teman-teman. Nah itu, loket penjualan. Langsung boarding aja teman-teman. Nah itu teman-teman, keretanya sudah tersedia ya. Ya kereta yang tadi lagi sih teman-teman, kereta yang kita naikin yang tadi. Halo. Halo. Ya. Nah ini teman-teman, sama aja sih kereta yang tadi lagi yang kita naikin. Teman-teman, ini penampakan e-boarding ya kalau kita pesan di aplikasi KAI Akses ya. Nah ini, untuk langkah yang ketiganya itu kita naik kereta api lokal Garut Cibatuan ya. Jadwal keberangkatan dari stasiun Purwakarta itu pukul 16 lebih 15 menit ya. Dan diperkirakan tiba di stasiun Bandung itu pada pukul 18.57. Untuk harga tiketnya Rp8.000. Tepat pukul 16 lebih 15 menit, kereta api lokal Walahar berangkat dari stasiun Purwakarta. Teman-teman, sekarang ini pukul 16 lebih 37 menit. Kereta api lokal Garut Cibatuan sekarang ini sudah tiba di stasiun Sukatani ya. Teman-teman, sekarang ini pukul 17 lebih 21 menit ya. Kereta api lokal Garut Cibatuan sekarang ini sudah tiba di stasiun Rende. Di stasiun Rende ini kereta api lokal Garut Cibatuan menunggu disusul sama kereta api Argo Parahyangan dari Gambir tujuan Bandung dan bersilang sama kereta api Ciremai dari Bandung tujuan Semarang Tawang. Jadi di stasiun Rende ini
bersilang sama disusul ya, jadi dua kali menunggu kereta itu. Jadinya berhentinya di stasiun Rende ini agak lama ya teman-teman ya. Ya kurang lebih bisa 20 menitan lah. Teman-teman, inilah asiknya kalau kita naik kereta api lokal ya. Karena berhentinya agak lama, di sini bisa turun ya. Nah, itu banyak yang jualan. Kalau kita naik kereta-kereta yang eksekutif nggak bakalan bisa seperti ini, teman-teman. Jadi inilah serunya ya. Jadi apa? Seninya kalau kita naik kereta api lokal. Pada turun semua ya kan? Teman-teman, kereta api lokal dari Cibatuan disalip ya sama kereta api Argo Parahyangan. Setelah kereta api Argo Parahyangan ini melintas, sekarang tinggal menunggu bersilang ya, bersilang sama kereta api Ciremai. Teman-teman, bersilang sama kereta api Ciremai ya, dari Bandung tujuan Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan sampai stasiun Bandung, kami persilakan untuk mempersiapkan diri sebelum turun periksa. Teman-teman, sekarang ini pukul 19.03 ya. Akhirnya kita tiba di stasiun Bandung, teman-teman. Keretanya terlambat 5 menit ya dari jadwal yang tertera di tiket ya. Oh ya teman-teman, kereta api lokal Garut Cibatuan ini nanti melanjutkan perjalanannya itu sampai dengan stasiun Garut ya. Teman-teman, kita sudah tiba di stasiun Bandung. Nah itu teman-teman, Bandung plus 709 meter. Plus 709 meter itu berarti stasiun Bandung ini berada pada ketinggian 709 meter di atas permukaan laut. Wow, tinggi sekali ya. Teman-teman, perjalanan pendek dengan waktu yang lama ya, tapi dengan tarif yang sangat murah sekali. Dari kota Tangerang menuju ke kota Bandung, tadi itu berangkatnya pukul berapa ya? Pukul 9:30 ya. Dan ini tiba di Bandung ini pukul 7. Dan untuk total biayanya itu 19.000. Wow, murah banget ya teman-teman. Oke teman-teman, dengan sampainya saya di stasiun Bandung ini, berakhir pula video trip perjalanan saya dari kota Tangerang menuju ke kota Bandung dengan biaya 19.000. Wow, mantep ya. Murah sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Pakasi Traveler.
apabila ada info kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, saya Pakasi Traveler. Terima kasih dan sampai jumpa. See you next trip.